Pemirsa, DPRD DKI Jakarta akan segera memanggil Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menjelaskan alasan pemecatan ratusan guru honorer. DPRD DKI menyesalkan Disdik DKI memutuskan kebijakan tanpa melibatkan DPRD. Bahwa Disdik sudah action gitu ya, sebelum berdiskusi atau rapat ya, atau minta pendapat dari DPRD DKI Jakarta. Dan rencana kami akan memanggil nanti, kami sudah jadwalkan hari Selasa untuk rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Isunya bahwa ini pelanggaran hukum, bahwa ini hasil dari masukan dari BPK, karena ini sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Ya. Kalau ini pelanggaran hukum, kenapa dibiarkan selama ini? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.